Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kulinernya bakmi Jawa kalau gitu, Mbah Boyem ya. Pada barat yang beli sama ngobrol, kalau mau di dalam juga ada tempatnya. Kalau untuk di luar ya lesehan. Kita coba mau pesen goreng dulu ya, kita lihat masaknya. Itu mas kokinya lagi motong sayap mie goreng dengan campuran sayap ayam. Kalau untuk rasa mau pedas sedang, pedas manis, itu bisa request ya. Harga per porsinya 17.000. Kalau mau menu tambahannya seperti kepala sayap, ceker itu plus 7.000. Uniknya di sini tuh masaknya per porsi ya, dan yang buat masaknya masih pakai batok kelapa atau arang tempurung kelapa ya, biar terjaga cita rasanya. Kalau untuk ayamnya sendiri biasanya kalau nggak pakai ayam kampung ya pakai ayam petelur, kalau nggak ayam boiler yang sudah tua ya. Bagi teman-teman yang mau mencicipi bakmi Jawa Gunung Jawa yang tinggal mampir tempatnya di samping pasar Jajar Karawang, samping ruko-ruko tempat jualan beras. Bakmi Jawa sendiri dengan keunikannya mie-nya yang besar-besar ya. Bakmi Jawa Gunung-Gunung Mbah Boyem sendiri dengan menu andalannya mie goreng, mie rebus, nasi goreng, nasi goreng Magelangan, nasi godok, bihun goreng, dan bihun rebus. Harga per porsinya cukup 17.000 ya. Oke teman-teman, pesanan kita sudah matang ya. Kita mau makan dulu. Bagi teman-teman yang lewat pasar Karawang, pasnya di dekat-dekat ruko yang jualan beras, silahkan mampir. Bakmi Jawa Gunung Kidul Mbah Boyem. Sekian kuliner hari ini. Kita lanjut besok lagi ya teman-teman. Selamat mencoba.